Jadi hari ini aku pengen kasih tutorial ke kalian. Bukan tutorial sih, hari ini aku pengen membuat rumah dengan konsep Imlek. Karena sebentar lagi mau Imlek ya teman-teman. Nah kebetulan juga kan emang propertinya yang baru itu kan apa sih, emang kayak tentang ada itunya ya guys. Kayak apa sih, gak tau deh. Pokoknya nih kayak Chinese-Chinese gitu guys. Tapi jujur emang kan emang sebentar lagi itu pengen Imlek ya. Nah gitu, jadinya aku pengen buat dengan tema Imlek, yaitu warnanya merah guys. Oke, jadi daripada kalian penasaran, langsung aja ya kita mulai ke videonya. Tapi sebelum videonya aku mulai, seperti biasa nih, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Jadi langsung aja kita ke videonya yuk. So let's get started. Nah teman-teman, jadi langsung aja aku pengen buat.
Banget nyari-nyari lahannya yang pengen jauh aja gitu dari kota, dan ternyata aku nemu di sini gitu guys. Dan kebentukannya itu ya seperti ini guys, tuh ya. Ya kebentukannya seperti biasa sih tuh guys, cuman saya kita nggak bisa kesana lagi karena ini kayak udah batas gitu. Tuh kita tuh kayak udah batas gimana gitu guys ya. Jadi daripada basa-basi langsung aja kita review ya. Dan ya, rumahnya tuh kayak gini aja, agak simple, terus menurut aku lucu juga guys, tuh merah gitu nih Imlek. Karena tanggal hari Jumat ini mau Imlek guys, buat kalian yang merayakan Gongsi Faca ya. Nah, jadi ini buat di depan ruang tamu, aku kasih dua tempat yaitu di sini dan di sini guys. Dan langsung aja kita masuk. Dan ini sebenarnya aku nggak ngerti ya guys, ini bahasanya itu kayak gimana. Terus yang di atas ya adalah aku kasihnya ya kayak gitu aja. Dan ya langsung aja kita masuk guys. Oh ya, ini BTW jendelanya bisa dibuka, itu aku pakai pintu guys. Nah, masuk. Assalamualaikum. Ups, nggak apa-apa lah guys. Nah, untuk di dalamnya itu seperti ini. Untuk di sininya aku kasih tempat meja makan tuh. Di sini dapur, di sini tuh kamar mandi. Tuh guys. Nah, ini kamar mandinya tuh seperti ini. Dan ya, ini ada kamarnya, dan ini aku apa sih namanya? Aku kasih aja gitu satu di atas. Padahal gak jelas gitu. Nah, ini cukup kecil. Ini berapa petak ya, guys? 1 2 3 4 5 6 kali 6 kali 1 2 3 4 5 6. 6 juga 6 kali 6 guys, ini kamarnya 6 kali 6.
Nah, kamarnya itu kayak gini, cukup simpel, bukan? Haha. Nah, teman-teman, jadi gimana nih tutorialnya? Bermanfaat gak? Kalau bermanfaat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video aku ini, boleh dong tombol like-nya. Terima kasih ya, teman-teman, yang sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!